bentuknya dia beda. Di sini kalau kosangking itu bentuknya di sini nggak ada bulat. Kalau duri hitam sininya ada datar. Dan bisa ditirin gini. Nah, bisa jadi pajangan juga. Oke, ini punya bubur ini customer ini yang selalu bersedia membeli bubur yang premium ini yang kita unboxing ya. Oke. Nah, ini kita buka dulu tadinya. Oke. Ini ya, dilihat masih cantik. Oke. Ini kita akan buka. Bubur hitam ini. Bubur hitam ini harganya di Umeki Rp395.000 per kilo ya. Jadi murah. Jadi kalau ada mau beli, hubungi di sini aja. Hubungi Umeki kembali, oke? Ngecek harga juga boleh di sini ngecek harga nih. Yang suka ngecek harga di sini boleh ngecek harga Umeki. Oke. Bye ya. Bubur hitamnya. Oke, bubur ini. Ini duriannya dia. Ya. Perfect. Mantap sekali. Oke. Ya, bubur hitam, tengahnya sini ada bunga-bunganya. Kan enggak semua bubur hitam ada bunganya di sini. Oke, bubur hitamnya warnanya mencerminkan kelegitannya, teksturnya keriput, kuning ke oren-orenan, jadi rasanya sangat-sangat legit, manis dan pahitnya pun. Umeki selalu live ya bukanya, jadi setiap customer yang beli durian Umeki, Umeki live, nggak umpet-umpetan. Inilah keunggulan beli di Umeki ya. Ini duriannya sangat tebal, bagus. Karena customer-customer Umeki harus tahu duriannya itu bagus dan tidak durian-durian yang sudah lama, enggak, ini fresh. Oke, ini ya duri hitamnya cantik sekali. Teksturnya kering, enggak basah ya, karena duriannya ini baru. Ya, jadi teksturnya pun tidak berair. Memang ada kadang-kadang yang berair karena dia mengalami proses ya, saking jauhnya perjalanan. Oke, ini bubur hitam isinya 5 ya. Jadi tidak setiap durian Malaysia itu berair. Jadi karakter juga mempengaruhi dari durian ini. Ini hasilnya si duri hitam Umeki Sud ya. Pokoknya kalau mau beli sama Umeki Sud aja. Jadi semuanya prosesnya real. Kasih tahu isinya pun bagus-bagus. Kasih tahu kalau jelek langsung buang tong sampah. Gak ada istilah durian jelek mau kasih ke customer. Oke om, ini yang berikutnya om. Ocinya cimit-cimit om, cuman legitnya bukan main om, yang kalau kecil-kecil kayak gini om. Jadi kalau yang besar kebanyakan pada protes om, rasanya kurang manis gitu, legitnya kurang. Ini baru satu ya om. Nah ini terakhir. Oke. Ini
kita jadiin satu aja om, yang satunya lagi om. Wow, 6 durian yang jatuh mangga. Halo Ibu Rini, Ibu mau mangga ini Bu, kebembem Bu, banyak nih Bu, nanti saya gojekin kalau mau Bu. Aki abis ngalap, banyak banget dapetnya Bu. Ini mangga langka udah Bu, kebembem. Iya, ada ini bacang Bu. Op. Nah. Op. Dengan nanam yang segini-gini om, nanam om, dia bisa cepat beradaptasi om, akarnya nggak banyak yang putus om. Cepat tuh, baru 2 bulan sudah tinggi. Ini duri hitam ya om, ini duri hitam juga om.